Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alayka ya Aba Abdillah wa ala alaikallatina alaika minni salamullah abadan ma bagitu. Wa bagiyal laylu wa nahar. Wa la ja'alahullahu akhirul ahdi. Minni lisiaratikum. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala Aulad wa ala ashabil Husain. Jamaah para pemirsa Majelis Ijab TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam barokatul muqtadiyah. Kita akan lanjutkan kajian kita mengenai Risalatul Walayah dan Ma'rifatul Nafs menuju infak hakul yakin. Pertanyaannya adalah bagaimana menuju ke hakul yakin dalam infak. Saya ingin mengawali bahwa memang infak dan sedekah bagaimana bahasan-bahasan kita sebelumnya adalah jalan untuk mengenal diri. Lebih akurat lagi mungkin jalan untuk mengenal hakikat ubudiyah dalam diri kita. Dan hakikat ubudiyah ini adalah merupakan satu hal yang harus benar-benar kita temu kenali, kita coba makrifati dalam rangka mengenali diri kita untuk mencoba mengimplementasikan man arofa nafsah fakot arofa. Barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Saya ingin mengawali dengan sebuah riwayat dari Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diajarkan kembali oleh guru yang kita sayangi dan cintai, Allah yarham, Kiai Haji Dr. Jalaluddin Rahmat. Mudah-mudahan Allah senantiasa meluaskan kubur Allah yarham beserta bunda. Pada hari kiamat nanti, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berkaum-kaum datang dengan membawa kebaikan sebesar rangkaian gunung Tihamah. Tapi kebaikan itu semua diperintahkan untuk dibakar api. Allah menjadikan amalnya bagai debu yang berterbangan. Orang bertanya, ya Rasulullah, apakah mereka melakukan sholat? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, mereka itu melakukan sholat dan puasa dan mengambil sebagian malamnya untuk beribadat. Tetapi apabila dari jauh terlihat sedikit saja keuntungan dunia, mereka melompat padanya dengan cepat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad. Kembali kepada bahasan kita minggu lalu bahwa ardul kiamah atau bumi hari kiamat itu adalah api kecuali orang mukmin. Jadi hakikat bumi hari kiamat itu api. Dalam penjelasan riwayat hadis ini, secara implisit bisa kita pahami bahwa hakikat api yang ada pada bumi hari kiamat, yang ada pada eksistensi kita itu tidak lain adalah cinta dunia. Jadi infak yang akan bawa hasil menuju infak ilmu yakin, infak ainul yakin, dan infak hakul yakin adalah infak yang membuat eksistensi kita semakin jauh dari rumah itu kita, kalau mengambil istilah kalau ya terjalal, atau infak yang membuat kita semakin jauh dari cinta dunia berganti kepada cinta cinta kepada Allah masya Allah. Bagaimana caranya? Yang pertama, ini mungkin merupakan salah satu hal yang sangat penting. Infak yang akan mengantarkan kita menyeberang dari rumah itu atau dari rumah kegelapan cinta atau dari api cinta dunia pada kesejukan naungan ilahi, pada kedekatan pada Allah, adalah infak yang menambah kecintaan pada orang miskin. Kembali saya ingin mengutip sebuah diskusi yang dikutip oleh
Kiai Haji Dr. Jalaluddin Rahmat bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, ada di antara hamba-hambaku yang dosanya meliputi langit dan bumi sampai seluruh lorong di langit dan bumi dipenuhi dengan dosanya, tapi aku tidak peduli. Nabi Musa salamullah alaih bertanya, mengapa engkau tidak peduli wahai Tuhanku? Allah berfirman, karena aku melihat jauh di lubuk hatinya ada kecintaan kepada korban. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina. Saya ingin memberi beberapa contoh dan mungkin bisa, atau sebelum contoh ini ada satu riwayat lagi dari kitab Al-Hayat jilid 2 halaman 51. Amirul Mukminin karramallahu wajhah diriwayatkan bersabda, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengabarkan dari Allah azza wajalla pada malam Mi'raj bahwa ia berfirman, wahai Ahmad, cintaku adalah kecintaan kepada orang miskin. Bawalah orang miskin pada dirimu sendiri dan tempatkan mereka dekat kepada agar aku dapat Allahumma sholli ala Muhammad. Poin yang pertama ini bahwa impak yang menuju kepada impak aku yakin adalah impak ini menurut Al-Fakir tidak sederhana, terutama tentu bagi Al-Fakir sendiri. Kata-kata mencintai itu bukan sesuatu yang ringan. Misalnya seorang suami mencintai istri, ada beberapa ciri-ciri. Pertama, pasti dia menyayang istri. Kalau istrinya dekat, biasa. Kita bisa bertanya kepada hati kita sendiri, apakah benar kalau ada orang yang membutuhkan datang kepada kita, di lubuk hati kita terdalam itu perasaan kita sukacita atau enggan? Kalau ada fuqara dan masakin sering datang ke rumah kita atau minta bantuan ke kita, saya mencoba bertanya kepada hati kecil saya, mungkin bapak-bapak ibu-ibu sudah tidak mengalaminya, apakah betul ketika orang-orang yang membutuhkan, para fuqara masakin itu, atau kaum mukmin yang membutuhkan datang kepada kita, lubuk hati kita ini ada perasaan sayang dan butuh? Bagaimana kalau kita ingin ketemu istri kita misalnya, atau anak, adakah perasaan? Atau ternyata mungkin saya masih menemukan di hati saya sendiri, na'udzubillah dari, ada perasaan enggan atau ada perasaan kurang suka. Nah, kemudian yang kedua, ciri cinta yang kedua adalah respect atau hormat. Orang yang mencintai mesti menghormati orang yang dia. Orang ayah misalnya mengaku mencintai anaknya, semestinya ya respect, hormat pada. Kalau sebetulnya anaknya selalu harus menurut 100% kata-katanya, bahkan dia tidak menghormati anaknya, itu mungkin bukan cinta, tapi menjadikan anak perluasan dari ego kita. Nah, untuk bilang, mudah-mudahan Allah menjadikan kita, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mampu mengucapkan pada anak, nah jadilah apa yang kau mau, yang kau ingin membuatmu bahagia, dan bapak, ibu senantiasa ingin membuat kalian sebahagia. Apakah benar kita menghormati, memberikan respect pada orang dan pertanyaan ini sebetulnya saya coba tanyakan pada diri saya, dan jawabannya kebanyakan masih negatif. Kalau kita melihat apa yang dicontohkan oleh para kekasih kita, misalnya tentang Imam Ali salamullah alaih. Al-Kisah, seorang lelaki kaya mengundang Imam Ali bin Abi Thalib salamullah alaih untuk makan siang di rumah. Sebelum datang, Imam Ali salamullah alaih menanyakan terlebih dahulu nama para undang. Setelah mengetahui bahwa undangan itu bersifat eksklusif dan dihadiri hanya oleh orang-orang kaya, Imam Ali salamullah alaih bertanya kepadanya, mengapa Anda tidak mengundang satu pun orang miskin? Lelaki kaya itu mengatakan bahwa temannya terdiri dari orang kaya saja. Imam Ali salamullah alaih tidak bersedia hadir pada, dan dia meminta izin dari lelaki kaya tersebut untuk mengundang orang-orang miskin makan siang keesokan harinya di rumah. Lelaki kaya itu pun setuju. Barulah besoknya Imam Ali salamullah dan sejumlah orang miskin datang ke jamuan di rumah. Ini menunjukkan betapa Amirul Mukminin salamullah alaih menyayangi fuqara dan masakin, mencintai fuqara dan masakin dari lubuk hatinya.
Diriwayatkan juga ditemukan bekas hitam di punggung Husain bin Ali salam Allah pada hari tragedi Karbala. Mereka bertanya pada Zainal Abidin tentang hal itu, kemudian beliau menjawab, bekas hitam itu disebabkan oleh kebiasaan yang dilakukan beliau, yaitu mengangkat karung di punggungnya ke rumah-rumah para janda, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Kecintaan Abu Bakar alaihissalam pada orang miskin ini sampai taraf hitam. Mereka rela mengorbankan diri mereka sendiri untuk memenuhi hajat para fakir. Kemudian ada kisah lain. Malam itu Haris Hamadani menceritakan kesusahan hidupnya kepada Imam Ali bin Abi Thalib salamullah alaihi. Imam Ali salamullah alaihi bertanya kepadanya, adakah engkau menganggap layak untuk mendengarkan keluhanku? Haris mengiyakan dan mendoakan Imam Ali bin Abi Thalib salam. Imam Ali bin Abi Thalib salamullah alaihi memadamkan lampu, mendekatkan dirinya dengan penuh keakraban kepada Haris, sembari berkata, sengaja aku padamkan lampu ini agar engkau dapat mengungkapkan kesulitanku tanpa paman. Selain itu, agar aku tidak melihat wajah. Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pesan, keperluan atau hajat yang disampaikan oleh masyarakat adalah amanat Allah yang harus dirahasiakan dan amanat itu harus kita jaga. Maka memperoleh manfaat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Allahumma ahyini kama ahyaita kama mat. Para pemirsa Madulai Jabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam barokatul muhammadiyah. Kisah ini menunjukkan betapa dalam, betapa tinggi, betapa lembut, betapa agung kelembutan cinta Amirul Mukminin salamullah alaih pada orang-orang yang membutuhkan. Di antara unsur-unsur cinta seperti yang tadi saya jelaskan, Fakir jelaskan adalah respek memelihara harga. Jadi kalau kita mau kedatangan presiden atau kedatangan atasan kita atau pejabat, kita akan menghormati. Apakah kalau kita kedatangan orang-orang yang membutuhkan, orang-orang korup, kita menghormati harga diri kita. Dan kembali saya ingin katakan bahwa pertanyaan ini terutama untuk diri saya sendiri yang rasanya masih jauh dari itu semua. Bagaimana Amirul Mukminin memadamkan lampu sehingga Haris Hamadani bisa mengungkapkan kesulitannya tanpa malu, dan bagaimana Amirul Mukminin salamullah alaih tidak sanggup melihat wajah malu seorang yang sedang membutuhkan. Dan bagaimana Amirul Mukminin salamullah alaih mengutip dari kekasih hatinya tunjungan kita baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata keperluan atau hajat fuqara dan masakin itu termasuk sir, dan memeliharanya itu termasuk kitmanus sir. Saya ingin menambahkan satu atau dua kisah lagi. Bagaimana kasih sayang Amirul Mukminin pada fuqara dan masakin, diantaranya juga pada. Diriwayatkan bahwa suatu hari Habib bin Sabit menghadiahkan madu dan buah tin dari kota Hamadan dan Alwan untuk Imam Ali bin Abi Thalib salamullah. Menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan suami Sayyidah Zahra salamullah alaiha ini mengundang anak-anak yatim untuk datang ke rumahnya. Anak-anak yatim itu pun dengan senang hati datang. Dan Imam Ali bin Abi Thalib salamullah alaih mempersilakan mereka untuk menikmati madu dan buah tin tersebut. Sebagian orang yang hadir tidak senang melihat peristiwa itu. Salah seorang pengikut Imam Ali bin Abi Thalib salamullah alaih menjelaskan bahwa Imam Ali salamullah alaih adalah anak ayah anak-anak yatim. Dan sebagai ayah sudah selayaknya bila beliau mempersilakan anak-anak menikmati apa yang dimilikinya sehingga anak itu bahagia dan dapat melupakan apa kasih sayang. Ya abal yatama atikni, wahai bapak para yatim atikni. Abu Tufail mengisahkan suatu hari Imam Ali bin Abi Thalib salamullah alaih mengundang anak-anak yatim datang ke rumahnya. Manusia pemberani dan singa medan laka ini bersikap begitu akrab dan mesra terhadap anak. Dan bahkan beliau sempat menyuapi madu ke mulut tiap-tiap.
menyaksikan keakraban dan kasih sayang seperti itu, salah seorang pengikut Imam Ali Salamullah alaihi mengatakan, betapa bahagianya bila aku termasuk salah seorang dari anak yatim yang bisu. Allahumma sholli ala wa. Tambar mengisahkan, hari itu Imam Ali Salamullah alaihi mendengar tangisan beberapa anak yatim. Beliau segera pulang ke rumah dan menyiapkan beberapa jenis makanan dan kurma serta minyak. Kemudian beliau memikul sendiri makanan-makanan itu di atas pundaknya dan tidak mengizinkan aku untuk tatkala kami sudah sampai di rumah anak-anak yatim itu, kami membuat masakan yang lezat dan menyuapi anak-anak itu. Seusai makan dan perut anak-anak itu telah kenyang, Imam Ali Salamullah alaih bercanda riang, sehingga membuat anak-anak itu tertawa riang dan tampak begitu bahagia dengan kehadiran Imam Ali Salam. Bahkan anak-anak yatim itu menirukan gerakan-gerakan lucu Imam Ali Salamullah alaih yang sedang berupaya. Sepulangnya dari rumah anak-anak yatim itu, aku bertanya kepada Imam Ali Salam, baik Imam, hari ini aku heran dengan dua perkara. Yang pertama, Anda tidak mengizinkan diriku membawakan makanan-makanan itu, melainkan Anda sendiri yang memikulnya di atas pundak. Yang kedua, sedemikian larutnya menghibur mereka sehingga Anda tenggelam ke dunia. Imam Ali Salamullah alaih menjawab, yang pertama adalah untuk mendapatkan pahala. Yang kedua, ketika aku tiba di rumah anak-anak itu, aku dapati mereka dalam keadaan nangis. Jadi, aku ingin ketika aku keluar, anak-anak yatim itu sudah dalam keadaan kenyang dan melupakan penderitaan dan kesedihan. Karena Amirul Mukminin Salamullah alaih benar-benar mencintai dan menyayangi, salah satu ciri mencintai dan menyayangi adalah ia membahagiakan mereka yang dia cintai dan dia sayangi, sebagaimana seorang ayah ingin melakukannya. Suami ingin membahagiakan istrinya, anak ingin membahagiakan orang tuanya, istri ingin membahagiakan suaminya, dan seterusnya. Demikian banyak kisah-kisah kasih sayang Ahlul Bait alaihissalam terhadap Fuqara dan Masyayikh. Sedikit memperingati syahadah dari Sajjad tentang Imam Ali Zainal Abidin Salamullah alaih, Imam Muhammad Al-Baqir Salamullah alaih, berkata, sesungguhnya beliau biasa keluar di kegelapan malam sambil memikul kantung di atas punggungnya hingga mendatangi pintu demi pintu, lalu mengetuk dan menyerahkan pada orang yang keluar. Sementara ia menutupi wajahnya apabila memberi kepada seorang fakir agar orang fakir itu tidak subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwata. Penafsiran pertama adalah keikhlasan Ali Zainal Abidin Salamullah alaih dalam menjalankan infak dan sedekah, dalam menjalankan kasih sayangnya kepada miskin, sehingga beliau keluar di kegelapan malam dan wajahnya ditutupi. Ini yang sangat penting, mengikuti apa yang terjadi pada Imam Ali Salamullah alaih tadi ketika beliau memadamkan penerangan agar sahabatnya, agar orang yang meminta pertolongan tetap malu, dan dia tidak sanggup melihat raut wajah malu dari orang yang sedang meminta pertolongan itu. Ini bisa diinterpretasikan juga menutupi wajah itu untuk tetap menjaga marwah atau harga diri dari orang-orang yang diberi. Satu kisah lagi dari Husain Salamullah alaih. Seseorang mempunyai kebutuhan, lalu ia menulis kebutuhannya itu di atas kertas dan memberikannya kepada Imam Husain Salamullah alaih. Dengan tanpa membacanya, Imam berkata, kebutuhanmu patut. Seorang bertanya, mengapa Anda tidak terlebih dahulu bacanya? Imam Husain Salamullah alaih menjawab, karena Allah Subhanahu wa taala telah menanyakan kepadaku alasan orang itu berdiri. Subhanallah walhamdulillah wala quwwata illa billah wala haula wala quwwata illa billah. Jadi para pemirsa Madula Ijab TV yang mendapatkan senantiasa dan dalam barokatul fiyah, kiat pertama untuk memastikan bahwa
infak yang kita lakukan, sedekah-sedekah kegawaan ingin kita lakukan, membawa kita kepada derajat infak hakul yakin, derajat kedekatan pada Allah, dan tidak akan disebar seperti debu, adalah senantiasa berupaya dalam setiap infak itu kecintaan kita kepada fakir dan miskin tambah. Sehingga kita berharap suatu saat dengan keberkahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya, kita mencapai derajat yang dinyatakan oleh hadis Qudsi ini. Wahai Ahmad, cintaku adalah kecintaan kepada orang miskin. Bawalah orang miskin kepada dirimu sendiri dan tempatkan mereka dekat kepadamu agar aku dapat mendekati. Fuqara dan masakin dan orang-orang yang membutuhkan adalah tangan-tangan Tuhan. Fuqara, masakin dan orang-orang yang membutuhkan adalah tangan-tangan Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Ahlul Bait yang suci. Salam. Melalui menyambut mereka dengan sukacita dan penuh cinta, insya Allah doa Nabiullah Ibrahim Salamullah alaih yang sering diajarkan Allah Ya'am kepada kita, wa alhidni bisolehin, dan gabungkan aku dengan orang-orang yang soleh, ini akan setahap demi setahap menjadi. Wa sallallahu ala sayyidina bin wa alihi tawfirin wa alhamdulillah. Marilah kita akhiri majelis kita di malam Jumat yang mulia ini dengan mengirimkan semua pahala majelis ini kepada Nabi besar Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya yang suci dan para sahabatnya yang mulia dan leluhurnya yang suci dan para nabi, para rasul, para solihin, siddiqin, syuhada dan seluruh kaum mukminin dan mukminat yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia, juga kepada para guru kita semuanya, terutama Allah yarham huma, Allah yarham beserta bunda, mudah-mudahan Allah senantiasa meluaskan kubur mereka berdua. Ini juga mendekati milad dari Allah yarham 29 Agustus yang kita kenang sebagai hari penginspirasi kita untuk meneruskan cita-cita beliau dalam menebarkan cinta pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya yang suci. Assalamualaikum, dan senantiasa mengikuti sunnah mereka. Pula mudah-mudahan pada seluruh guru-guru kita yang lain, Husain Al-Habsyi, Syekh Tegar Al-Jufri, dan semua guru-guru kita yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, juga pada kedua orang tua kita, mari kita sebutkan nama mereka masing-masing, juga andai tolan kita, guru-guru kita, orang-orang yang menyayangi dan mencintai kita, dan kita sampaikan juga sebaik-baik doa pada ayahanda dari Pak Ketua Hijabi Ustadz Syamsuddin Baharudin, yaitu Bapak Baharudin Bintangsi, maupun pertua beliau Bapak Haji Muhammad Said bin Zakaria, yang ajaibnya mereka berdua yang bersahabat ini meninggal berturutan, satu pada bulan Dzulhijjah, pada bulan Kurban keluarga Ibrahim Salamullah alaih, dan yang satu pada bulan Haram pada Kurban keluarga bulan kurban keluarga Nabi. Mudah-mudahan Allah meluaskan kubur mereka berdua seluas-luasnya pihak Muhammad wa Ali Muhammad, pula pada seluruh orang tua-orang tua dari seluruh jamaah yang telah meninggal kita semua, andai tolak. Mudah-mudahan pula semua yang berhajat dipenuhi hajatnya, semua yang berhutang ditunaikan hutangnya, semua yang ada kesulitan dipecahkan kesulitannya, semua yang sakit disembuhkan oleh Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Al-Fatihah tasbihu shalawat wa salam. Allahumma shalli ala wa shalli ala wa shalli ala Muhammadil mal wa shalli ala Muhammadil musallim. Allahumma ati Muhammadan al-wasilata wa syarafa wa darajatal kabira. Allahumma inni amatu bi ma'atin wa la arafa la tahtani yaumil qiyamati ru'yata. Fasukni sofatah wa ta'afani ala milhati. Waskini min khawdi masroban rawiyat sa'ikun hadiyata asma'u abadah ba'dahu abadah. Inna ka'ala kulli syai'u qadir. Allahumma fakama aman tubi Muhammadin walam arah fa'arif ni fil jinani wajah. Allahumma balik ruha Muhammadin ahni tahiyatan kasiratan wa salamah. Wa sallallahu ala sayyidina alihi wa ibn atuhirin.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi anab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.